Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lilsyus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi olahraga nih bersama cocannya. Di sini Ayu Ting Ting sedang mempelajari gerak-gerik berjoget ya. Di sini dari akun Instagram Setarwati, asik yang lagi olahraga sambil nanana. Semangat olahraganya, tambah bagus bodinya Ayu Ting Ting. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting mengejar masa depan, dan semangat selalu untuk meraih mimpi-mimpi dan pekerjaan. Dan informasi kedua di sini ada acara baru Ayu Ting Ting. Judulnya pas buka setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua yang lagi buka puasa nih, nanti saksikan Ayu Ting Ting pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan, ada Ayu Ting Ting di pas buka bersama sahabat-sahabat yang lain. Dilansir dari akun Instagram Setarwati, asik ada pas buka buat Ramadan, ada teman ketawa sebelum buka puasa. Yuhu, sing penting ada Ayu Ting Ting, jangan lupa di official Trans 7 jam 16.30 sambil ngabuburit. Mantep. Dari Ella sayang Umi, alhamdulillah kalau rezeki nggak akan kemana. Selamat untuk Ayu Ting Ting ya, punya acara baru nih di bulan Ramadan. Pas buka setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan, hanya di Trans 7. Acara selanjutnya di sini ada Jeremy Thomas yang membagikan foto bersama Ayu Ting Ting, Andika Pratama, dan Valerian Thomas. Di sini Ayu Ting Ting bersama Jeremy Thomas lagi tapping nih, tapping untuk persiapan acara Lapor Pak. Dilansir dari instastorynya Jeremy Thomas, waktunya lucu-lucuan bersama Andika Pratama, Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan pastinya ada putri yang cantik, Valerie Thomas, putri dari Jeremy Thomas yang sangat cantik, seksi, dan aduhai. Oke, bagi sahabat semua jangan lupa ya, insya Allah setiap Ramadan nanti ada Ayu Ting Ting juga nih di acara Lapor Pak bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Pastinya membuat hari Anda semakin penuh keceriaan. Dan berita selanjutnya di sini dari MNC TV, Rising Star Indonesia Dangdut Room Audisi, mulai 19 April pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua jangan lupa ya, saksikan Ayu Ting Ting menjadi juri di Rising Star Dangdut Indonesia, mulai 19 April pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari postingan-postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari sahabat Kasidiak 3078, oh kesayanganku Ramadan di Trans, kirain di Antv. Dimanapun Queen Depok aku selalu stay lah. Terima kasih Kasidiak 3078. Dari Nina Fadilah, kira-kira acara sahurnya apa ya? Ayu kan bilang ada sahur dan buka juga. Kenyang kita di Ramadan ini. Brownies Lapor Pak pas buka doa Ramadan yang ada Bilqis Rising Star, semoga ada acara sahur. Amin ya robbal alamin. Dan komentar selanjutnya ada dari Stella Rovers 12, Nina, insya Allah ada sahur, nanti belum tahu di TV mana. Kemudian juga di sini ada sahabat yang membagikan, ya membagikan postingan dari Sekte Damiril 32, Revo Stella Rovers 12, soon pas buka setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan, hanya di official Trans 7. Bismillah, sukses untuk programnya, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Sekte Damiril 32. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang bermain TikTok bersama Krisna Fahrezi, dan yang paling menghebohkannya lagi ya di sini ya, ada like-nya langsung nih dari penyanyi langsungnya. Wah wah wah, Ayu Ting Ting memang super ya, direk langsung nih sama penyanyi aslinya.
siapa lagi kalau bukan JCO, penyanyi yang cantik dan super talenta ini digandrungi oleh Ayu Ting Ting ya. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Amazing dilek sama yang punya lagu JCO. Emang aku gak salah pilih idola yang multi talent seperti Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting kesayangan. Terima kasih atas postingannya Angkasa Bali 20. Dia lagi dari Plan 13. OMG Ayu Ting Ting dilek sama Jessica O. Host Brownies TV multi talent best kan. Koko Ruben Onsu Ivan Gunawan Wendy Cagur. Hebat untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini ada kebersamaan antara Ayu Ting Ting dan Bilqis. Niko Niko nih, begitu ucap Ayu Ting Ting dan Bilqis di Insta story-nya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita selanjutnya di sini ada kebersamaan antara Ayu Ting Ting dan Bilqis. Niko Niko nih, begitu ucap Ayu Ting Ting dan Bilqis di Insta story-nya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate.